Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta Aitinglisius, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. 5 selebritis Indonesia masuk daftar 100 wanita paling cantik di dunia. Salah satunya Ayu Ting Ting. Tizzy Kedler kembali merilis daftar 100 wajah paling cantik di dunia atau 100 most beautiful face list. Sebanyak 100 selebritis dari berbagai negara masuk ke dalam daftar 100 wajah paling cantik di dunia berdasarkan penilaian dari Tizzy Kedler dan The Independent Critic sejak 1990. Terdapat 5 artis perempuan asal Indonesia yang berhasil masuk ke dalam daftar 100 wanita paling cantik tersebut. Selebritis asal Indonesia yang masuk daftar 100 wanita paling cantik di dunia adalah Sandrina Michelle, Ayu Ting Ting, Maudy Ayunda, Dita Karang, dan Lyodra Ginting. Artis dan juga model pendatang baru kelahiran 11 Januari 2020, 2007 berhasil masuk 100 wanita paling cantik dunia peringkat ke-94, yaitu Sandrina Michelle. Perempuan kelahiran Lampung tersebut telah membintangi sejumlah film seperti Surga yang Tak Dirindukan, Danur, I Can See Ghost, dan juga sejumlah sinetron. Pemilik nama asli Ayu Rosmalina tersebut berhasil masuk menempati posisi 81 daftar 100 wanita paling cantik di dunia versi Tizzy Kedler. Ayu Ting Ting, pedangdut kelahiran 20 Juni 92 tersebut berhasil mengalahkan penyanyi Selena Gomez yang berada di posisi 92. Dita Karang, salah satu personel Secret Number, girl band asal Korea Selatan yaitu Dita Karang berhasil masuk dalam daftar 100 wanita paling cantik di dunia. Memiliki paras cantik dan memulai debut sebagai anggota girl band Secret Number di Korea Selatan, membuat Dita berhasil berada di posisi ke-74. Dan Maudy Ayunda, selain memiliki paras cantik, Maudy Ayunda juga berhasil menyelesaikan kuliahnya di Universitas Oxford dan Stanford. Kecantikan Maudy Ayunda dalam daftar 100 wanita paling cantik di dunia dianggap tak memiliki hati oleh Tizzy Kedler dan menempati peringkat ke-52. Dan Lyodra Ginting, penyanyi muda asal Medan, Sumatera Utara. Lyodra Ginting berhasil menembus 10 besar daftar 100 wanita paling cantik di dunia. Tizzy Kedler menempati Lyodra Ginting sebagai wajah paling cantik di dunia posisi ke-6 dan mengalahkan sejumlah selebritis dunia seperti personel Blackpink Rose, pemeran Wonder Woman Gal Gadot, dan pemeran Princess Jasmine Naomi Scott. Untuk posisi pertama wajah paling cantik di dunia diraih oleh personel girl band Blackpink, Lisa atau Lalisa Manoban asal Thailand. Tizzy Kedler sendiri mengungkapkan bahwa terdapat total 260.000 artis di dunia yang masuk ke dalam nominasi 100 wanita paling cantik di dunia. Pemilihan tersebut dinilai berdasarkan sejumlah aspek, salah satunya adalah voting yang dilakukan di akun Instagram Tizzy Kedler. Itulah 5 deretan wanita paling cantik di dunia. Salah satunya adalah Ayu Ting Ting.
Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.